pada masa perjanjian baru Alkitab katakan bahwa anak-anak itu hampir sama posisinya dengan wanita menurut tradisi orang Yahudi, menjadi warga kelas 2. Ibadah mereka tempatnya di belakang, enggak boleh di depan. Anak-anak pun demikian. Dan ketika Yesus melayani, itu tercermin dari perlakuan orang tua ketika anak-anak mereka mau datang kepada Yesus, diusir anak-anak ini. Dan Tuhan marah sama orang, sama murid-murid, sama siapa saja. Dikatakan, jangan larang mereka, biarkan mereka datang kepadaku. Di situ pola pikir orang Yahudi, tradisi Yahudi, bahkan murid-murid mulai diinstruksi oleh Tuhan bahwa anak-anak itu sama berharga di hadapan Tuhan. Dan kita katakan bahwa orang-orang seperti itulah yang tentunya kerajaan Allah. Amin. Jovan Kautasoit, Tuhan turunlah berkat-Mu buat Panias dengan ibu, agar dengan berkat itu dia bisa mengasuh besarkan putri mereka ini. Tuhan turunlah kerohanian yang daripada Tuhan, iman yang sungguh, supaya itu mereka wariskan buat putri mereka ini. Tuhan, Engkau turunlah kepada mereka pribadi seperti Tuhan, agar tutur kata, karakter, emosi mereka itu bisa menjadi orang tua yang berbudi dan bisa dilihat buat putri mereka, dan putri mereka bisa dekat kepada Tuhan. Engkau berikan mereka kesatian, kesatuan untuk mengasuh putri mereka yang dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkatilah rumah tangga ini. Bukalah pintu berkat dari surga. Engkau berikan apa yang dibutuhkan keluarga ini dalam mengasuh anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan kedua orang tua ini, Panias Len dan Ibu Erna. Hamba taruh tangan hamba ke atas kepala anak kami, Alena Jovan Kautasoit. Tuhan, anak ini berasal daripada Tuhan. Turunlah berkat-Mu atasnya, turunlah anugerah-Mu atasnya. Dia ini milik Tuhan, dan semua kerajaan Allah menjadi miliknya. Tuhan, selagi kecil dibawa dia kepada Tuhan, menjadi milik Tuhanlah dia. Dan buatlah jalan-jalan Tuhan buat dia. Engkau buatlah karya Tuhan yang luar biasa. Jadikan Alena menjadi anak yang menjadi berkat buat keluarganya, buat lingkungannya, bahkan buat kerabatnya. Berdoa, Engkau berikan dia kesehatan, pertumbuhan. Engkau beri dia hikmat, kecerdasan. Jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Engkau berikan apa yang menjadi kebutuhannya, baik jasmani, rohani, materi. Allah memberkati Alena. Hamba berdoa, Engkau beri masa depan yang luar biasa. Amen. Lewat hidupnya terpancar, Amen, kemuliaan Tuhan. Engkau sertailah putri kami yang luar biasa ini, Alena Jovan Kautasoit. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan Pania Sibu Erna ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amen. Amen.